Imam Ibn Hisham rahimahullah. Wa amma mal masdariyah. Adapun ma masdariyah, fayyal lati tusdaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Waya maka dia apa? Ma masdariyah. Allati tusdaku ma'ama ba'daha. Tusdaku. Ada punya pak. Dulu ada? Saya lati minha. Tusdaku. Tusdaku gak ada minhanya, enak ya. Coba ada tusdaku. Susunan tusdaku insya Allah lebih awal lah insya Allah. Kali lihat ini. Saya maka dia mamas daria, dialah yang ditakwilkan. Ma'ama badaha. Bersama apa-apa setelahnya menjadi masdar. Kan enak. Kalau artikan saya lati yusak, yusaku minha, ya benar juga. Cuma banyakkan tarkib, banyakkan susunan. Ono minha. Akhirnya langsungannya. Saya lati tusdaku ma'ama badaha bimasari. Nahu qawlihi ta'ala, waddu ma'anittum tusdaku. Ma masdariya. Maka ma'ama badaha yu'awwal bimasari. Ma'ama badaha yu'awwal bilmasdar. Saya pun waddu ma'anittum ay waddu anatakum. Fakalimat ana, anata, masdar min anittum. Masdar min anittum. Jadi ikhwan, masdar anatakum min anittum. Bagaimana? Apa ikhwan? Ma masdariya. Bahwa ma masdariya, ma yang bisa dibikin masdar. Ya. Apa? Masdar apa-apa yang bisa, apa-apa yang setelahnya nanti ditakwilkan menjadi masdar. Wallah ma'ruf, masdar apa mau? Mu'awwal. Wa qawli syair, yasurrul mar'a ma dhahabal layali, wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Masya Allah. Makna bait ini ternyata enak juga ya. Innal mar'a yafrah bimurul ayyam. Sungguhnya seorang itu senang dengan lewatnya hari-hari yang ada ini. Sedangkan dia tidak ngerti bahwasanya lewatnya hari-hari ini adalah memutuskan kepada ajalnya. Maka setiap kali hari itu lewat, ya terputuslah tali-tali kematiannya. Sama nama jenengan. Umur kita berapa? 60, karena 63. Setiap kali hari lewat, ya, maka memutus benang kehidupan kita. Hari kedua lewat, terputus lagi benang kita. Sampai 60 benang. Kemudian kita ini meninggal. Kita kan gak mikir ya, kan ya? Gak mikir ya? Ternyata hari demi hari, harinya demi hari adalah memutus benang-benang apa? Benang-benang kematian kita, benang-benang kehidupan kita. Masya Allah kan ya. Jadi setiap hari tambah benang kita terputus. Setiap hari yang dulu satu tahun, tahun lagi terputus lagi benang kita kemana kehidupan kita. Lalu baru 60 kita ini meninggal. Masya Allah. Ya surrul mar'a, mengembirakan kepada seorang. Ma dhahabal layali, apa-apa yang telah pergi dari malam-malam. Perginya malam
apa-apa yang telah pergi pada malam ini mengembirakan kepada engkau. Padahal wakara zahabun malahu zahaba. Padahal perginya malam-malam itu adalah perginya adanya dia. Ya kan ya, masya Allah, mana saat ini ya. Seperti kemarin, apa kemarin itu, mahma takun ingdamri'in min khalifatin wa in khalaha tukfi alam nas itu takfa wa in khalaha takfa alam nas itu lami. Ingat-ingat berarti itu apa? Dan ini juga yasurrul mar'a ma zahabal layali fakana zahabuhunna lahu zahaba. Masya Allah, kadang-kadang Yohan ya dengan bait ini kadang-kadang ingatkan kepada kita juga ya, oh senantiasa beramal yang baik, karena hari lewatnya satu hari berarti berkurang umur kita. Ya ya Yohan ya, ya sedar ya, ya sedar umur apa dir? Kalau hidup saya 30, tinggal berapa? 30 lagi hidup. Mau meninggal. Nah, mada apa? Mada apa? Masdariyah. Mau nama? Masdariyah. Bagaimana takwilnya? Ya surrul mar'ah zahabul layali. Masdar mu'awal menjadi masdar sorry. Waqad ukhtulifa fiha. Ini diperselisihkan ini. Diperselisihkan ya dalam masalah Muhammad Sariyah. Fazaba Sibawai ila annaha harfun. Sibawai berpendapat bahwa saja Muhammad Sariyah adalah huruf. Bimangzilati in masdariyah. Artinya apa ini? Bimangzilati an masdariyah. Kedudukan dengan an masdariyah. Ma seperti dengan an. An masdariyah dengan ma masdariyah. Karena an harf, ma juga harf. Harf itu bawah. Wa dhaba al-Ahfas wa ibn Sarraj ila anha ismun bimangzilati allazi. Ada ibn Ahfas ibn Sarraj berpendapat bahwasanya ha ma masdariya isim sekedudukan dengan al-ladhi, sekedudukan dengan al-ladhi wafi'un ala ma'ala yuqal. Jadi sekedudukan dengan al-ladhi yang jatuhnya dia untuk yang tidak berakal, dengan al-ladhi wafi ala ma'ala yuqal. Jatuhnya dia diperuntukkan untuk yang tidak berakal. Maaf kalau alladhi dia untuk yang berakal kan? Alladhi ja'a, alladhi qoma. Untuk yang berakal. Tapi alladhi huna atau ma masdariyah bimangzilati alladhi, kedudukannya seperti alladhi tapi maksudnya kan diperuntukkan untuk yang tidak berakal. Wa huwal hadats. Dan dia adalah apa-apa teman? Suatu kejadian. Suatu perbuatan. Wal makna waddu alladhi alittumuhu. Yang mengatakan ma ism bimangzilati alladhi mausula. Alladhi ya, bimangzilati alladhi mausula. Maka ketika mereka mengatakan waddu ma alittum, sekun waddu alladhi anittumu. Harus pakai dhamir anittumu sebagai sila. Sebagai a'id yang akan kembali kepada alladhi. Mana silanya? Anittumu. Jadi, yang mentakdirkan ma masdariyah ya, dengan alladhi, sekun ada perubahan. Perlu penambahan a'id. Kalau waddu waddu ma anittum tanda ada a'id karena ma masdariyah so. Tapi karena ma huwa ismun bimangzilati alladhi, sekedudukannya dengan alladhi amma usula, dan ismu mausul yahtaj ila silawa a'id untuk kembali kepada al-mausul, maka yaftar mengharuskan bagi mereka untuk mentakdirkan
waddu ma'anittumuhu. Anittumuhu. Ala dhamir hunya sebagai a'id kepada alladhi. Wa yasurul mar'ah alladhi zahabahu layali. Harus ditafsir takdir zahabahu layali. Pakai a'id. Dhamir zahabahu. Karena akan kembali kepada fa'al alladhi. Akan kembali kepada alladhi. Itu takdirnya. Zahabahu layali. Zahabahu al-layali. Ini ikhwanana, abewan yang mentakdirkan seperti ay az-zahabu alladhi zahabu layali. Yaitu yasurul mar'a az-zahabu. Babai alladhi zahabu layali. Itu takdirnya. Jelas, 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 yang belum jelas sana asar. Betul betul leh. Ada betul sana kalau betul betul leh. Jadi kan ini juga anak terangkan sekaligus bantahannya juga. Ini berarti kan anak ya. Ini nama Mas Daria. Ini mah ada dua kol ya. Ada harfun, ada is. Yang mengatakan haram seperti apa? An ya, yang mengatakan isim kayak apa? Apa? Seperti alladhi. Sudah nih ya. Alladhi itu kan lagi muncul, pasti punya dua. Apa itu? Sila dan apa? Ait. Itu pasti kaidahnya ya. Kalau muncul, itu muncul ismi bukan muncul harf ya. Karena dua, pasti muncul sila. Kalau harf enggak butuh sila, enggak butuh ait. Bab insyaallah dalam bab usul insyaallah. Itu paham ini dulu ya. Allah ini kan usul, pasti butuh sila dan butuh a'id. Jelas? Salam contoh. Ma anittum. Ini kalau diterjemahkan, kalau ma ini harfun telu, enggak ada masalah. Ya kan? Jelas saja ma'anittum enggak ada perubahan, jelas sudah kita aja. Jadi awaddu ma'anittum dibikin masdar, sorry, apa itu ana al-anata, karena anittum kan dari anata, anita atau anata, anita masdarnya kan al-anita masdar toh. Kalau itu yang mengatakan huruf kan jelas ya kan? Bagi yang mengatakan ma ini apa mausul, saya pun dia harus membuat yang lebih banyak. Sebenarnya waddu ini kan dimasarkan dulu kan al-anata. Ya kan? Kan mau dimasar muawad menjadi masar kan? Jadi alladhi anittumu.
Astagfirullah. Anitumu. Ini kalau dihilangkan, gampang sudah. Waddu alladhi anitumu. Ma kedudukannya alladhi kan. Fauna mana silanya? Anitumu. Jumlah jatuh setelah alladhi kusil silah, ya kan? Lah butuh ayat kan, mana ayatnya? Hu. Hu kembali ke mana? Ke alladhi. Jelas. Jelas kan? Dzahabal layali. Ma dzahabal layali. Kalau ma ini masdariyah harfun gampang. Ma dzahaba ditafsirkan masdar. Apa itu? Yasurul mar'ah dzahabu san dzahaba yadhhabu dzahaban kan? Dzahabu dzahaba. Al-layali selesai sudah. Bagi yang mengatakan ma ini mau sebagaimana? Butuh al alladhi alladhi. Terus dzahaba apa? Dzahab. Ada ayatnya, mana ayatnya? Dzahabahu. Jelas? Jelas, Tuhan? Baik. Kalau ini jelas, antum harus bersama kita dulu. Yang mengatakan isim itu qaul batil. Ala qaul batil akan qaul salah. Kenapa salah? Jadi kan, salah itu dalam segi gini. Ana batikan dakwah. Dakwahan mah itu isim mausul, ai isim ya, seperti isim mausul. Maka ada dakwahan. Dakwahan pertama bantan kepada a'id. Mana a'idnya itu? Bemir, hu ya kan? Dengar. Kalau dia bilang setiap ma itu kan kalau kita katakan isim berarti ayatnya dibuang ya kan? Ya kayak kan? Ya enggak? Ya apa enggak? Ya enggak ya? Ya enggak Azhar? Pasti kalau kita katakan mah itu isim mausul bahwa bimanzilah alladhi maka mengharuskan bagi mereka untuk apa? Untuk mentakdirkan ayat. Berarti ayat itu dibuang, ya kan? Maka ini keliru. Dawa al-a'id mahdhuf ini batil. Kenapa batil? Karena asalnya ayat itu enggak mahdhuf, mafkur ditampakkan. Berarti kayak apa? Asal ayat dalam surat itu ditampakkan. Sudah langsung seolah kan? Yang kedua. Andai kata ini mahdhuf. Ya, asal ayat itu mahdhuf. Kalau enggak pernah nampak, berarti kan seperti kan mau wujuban toh? Ya enggak, Van. Jadi ini qaul batil jelas. Enggak ada istilahnya ayat itu mahdhuf wujuban enggak ada. Tapi kalau itu katakan mahdhuf, hanya sekedar jawazan boleh saja. Maka kenapa dalam tarkibul Arab, tarkibnya orang Arab, kok enggak pernah muncul ayat ini dinampakkan dalam mamasdar itu kenapa? Jelas, aku punya dua pilihan. Ema kata-kata itu mahdhuf wujuban bahwa batil, karena enggak ada istilahnya ayat itu mahdhuf wujuban. Kalau ente katakan huna mahdhuf jawazan hanya boleh saja. Kenapa kalau ente katakan mahdhuf jawazan, berarti kan kadang-kadang kan nampak. Tapi kenapa dalam orang-orang kok enggak pernah menampakkan apa? Atau kan nomor tadi seperti ini. Jelas. Pertanyaan yang kedua. Antum mentakdirkan maksilah ayat itu biarkan ada yang muta'adi dan ada yang lazim. Ya kan? Kalau ente bisa mentakdirkan a'id pada fi'il yang muta'addi, bagaimana kalau fi'ilnya lazim seperti dzahaba? Mana ada dzahaba? Dzahaba lazim muta'addi. Lazim toh? Mana ada dzahaba? Apa paham? Hadza menunjukkan batilnya orang yang mengatakan ma masdariyah itu adalah isim. Kamu pelasnya, kamu pelasnya, kamu berani. Kalau paham lanjut, nanti kita
tuliskan insyaallah khulatsah bantahannya. Kami ya benar saudara. Baik, ingat lanjut. Wa yaridu ala hadzal qaul. Kita terangkan dulu wa yaridu ala hadzal qaul. Apa ini? Wa yaridu dan akan mengkritik ala hadzal qaul atas qaul. Qaul itu apa? Qaul yang mengatakan apa? Allah itu. Annahu lam yusma, enggak pernah didengar. Enggak pernah ada di kalamul Arab. Ajabani ma kumtahu wa ma kuatahu. Kumta lazim jika idomir hu. Dalam artian mana apa ma isim kan? Enggak ada istilahnya ajabani ma kumtahu wa nuhu ni rawno. Enggak didengar dalam orang Arab ma kumtahu wa ma kuatahu. Walau sahama zukira. Andai kata benar apa yang dia sebutkan bahwasanya mamas dariyah itu isim, la jaza dzalik, tentu boleh kita mengatakan apa? Makum tahu. Rasulullah walau soha andai kata benar ma dzukira apa-apa yang disebutkan di sini, disebutkan bahwasanya mamas dariyah itu isim, la jaza dzalik, tentu boleh kita mengatakan ajabani ma kum tahu wa ma fata. Tapi kenapa kok gak pernah dengar orang-orang seperti itu? Li'annal asla annal a'idha yakunu mazkuran la makdubat. Badan asal a'id itu adalah disebutkan tidak dibuang. Dia mengatakan, benar ya akhi, ajabani ma kum tahu. Memang itu katanya. Ajabani ma fata. Begitu. Mereka mengatakan, ya akhi, a'idnya dibuang ya akhi. Lah, kaidah asal a'id itu disebutkan bukan dibuang. Ngerti? Ngerti gak? Khair, ngerti khair. Beneran, khair. Baik, ditulis Tuhan dengan ringkas insyaAllah dari kalam yang suci dari Allah. Gila. Kila lil akhfas wa ibn sirat. Annama ma annama ism al mawsul bi makna alladhi yahtaju ila silah. Fakila aynal a'id alal musul. Lianna kulla musulin ismiyin la budda lahu min silah wa a'id. لأن كل موصول اسمي لا بد له من صلة وعائد فقال العائد ضمير محذوف العائد ضمير محذوف قلنا لهما قلنا لهما دعوى الحذف باطلة من وجهين دعوى الحذف باطلة من وجهين الوجه الأول إن كان محذوفا وجوبا فهو فاسد إن كان محذوفا وجوبا فهو فاسد
لأن العائد لا يكون حذف واجبا لأن العائد لا يكون حذف واجبا ولو كان محذوفا جوازا لكان من اللازم أن يذكر في بعض التراتب ولكن وجدناه لا يظهر في تركيب من التراكيب أصلا الوجه الثاني أنه يتصور الحذف إذا كان الواقع بعدما فعلا متعديا نحو Sudah datang. Baik, Salehan. Sudah datang anunya ini. Nahu a'jabani mastaraita. Salah. Salim. Lim. A'jabani mastaraita. فإنك تستطيع أن تقدر أعجبني الذي اشتريته أما إذا كان الواقع بعدما فعلا قاصرا فإنه لا سبيل إلى ادعاء الحذف طيب انتهى ملخصا من تعليق مكسي بن القطر طيب هل الله أنا terangkan di situ ini ya Pak ini tadi Allah tolong sama antum ya itu nanti insyaallah mau dipapa mau di apa pipanya mau dipasang baik Pak Ivan dibayar pasang nah mungkin anak kan ada libur dulu anak kan nanti rumah sakit ya terus nanti untuk ikhwan yang sedang kerja di salam dan yang lain yang ngajar itu diper anunya diper ketawa diperbanyak apa ngajarnya kalau saya kan nggak kosong jadi satu nanti bisa ngajar dua kali atau tiga kali atau empat kali atau lima kali ya nah itu ya salamnya biar saling apa misinya biar apa nggak aneh ikhwan nggak apa nggak enggak ada berbuang. Sudahlah sama-sama ta'awun ya halal gitu wa taqwa. Subhanakallahumma hamdika. Wa la ilaha illa anta.